PJ Bupati Pindrang, Haji Ahmadi Akil S.E.M.M., melakukan kunjungan silaturahmi ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pindrang, dan Kantor Kejaksaan Negeri Pindrang, Selasa, 7 Mei 2024. Dalam penyampaiannya, PJ Bupati Ahmad Akil mengungkapkan bahwa, kunjungan ini selain sebagai kunjungan silaturahmi, juga dimaksudkan sebagai kunjungan koordinasi, sekaligus membangun keakraban di antara jajaran Forkopimda Kabupaten Pindrang. Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pindrang, PJ Bupati Ahmad Akil diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pindrang, Haji Muhtadin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pindrang, Insinyur Syamsuri, dan Sekretaris DPRD Kabupaten Pindrang, Andi Pawelo Nawir. Sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Pindrang, PJ Bupati Ahmadi Akil diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pindrang, Agung Bagus Kadekusimantara, bersama jajaran Kejaksaan Negeri Pindrang. PJ Bupati Ahmadi Akil melanjutkan, suasana keakraban dirasa sangat penting sebagai pondasi terjalinnya koordinasi, kerjasama, dan sinergitas di antara jajaran Forkopimda Kabupaten Pindrang. PJ Bupati Ahmad Akil pada kesempatan ini didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang, Andi Calo Kerang, Asisten Administrasi Umum, Syamsu Marlin, Inspektur Daerah, Haji Muhammad Aswin, dan Kepala Bappelitbangda, Haji Andi Fahrudin.